disebut oleh Allah dalam ayat 27 hingga 30 suratul Fajr. Ini sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Saya lepas suluk kali pertama dengan Amin Isa, saya terperanjat bila saya baca ayat ini. Rupanya amalan suluk yang telah saya jalani itu sangat berkaitan dengan ayat ini. Wahai jiwa, wahai roh, wahai hati, boleh saja ya terimakan itu. Yang mutmainah dengan fikir itu, beriman, beramal saleh, hati mutmainah. Maka Allah pilih orang ini dengan apa dia? Dengan dipanggil, dijemput. Ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai hati yang mutmainah dengan fikir, wahai jiwa yang mutmainah dengan fikir, wahai irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau tuan-tuan, saya sudah sebut hari ini dia dapat jemputan ke Istana Negara, jumpa Agung. Agung nak bagi hadiah uang 10,000. Suka kan? Suka ya. Tapi jemputan Allah ni macam mana? Hambar saja. Betul? Hambar. Apalah Allah jemput aku ni? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita faham, inilah jemputan nombor satu di dunia dalam hidup kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita dapat panggilan ini, kita datang kepada Allah, kita menerima ya, apa yang Allah sebut radiyatan mardiyah. Dapat keridhaan Allah dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, dibagi medal apa? Hambanya, medal hamba Allah, derajat hamba Allah. Dalam tasawuf, hamba itu raja, raja itu hamba. Ini ungkapan ulama tasawuf, hamba itu raja. Bila Allah sebut fadkhuli fi ibadi, Allah bagi derajat hamba. Hamba itu raja, raja itu hamba. Kenapa raja itu hamba? Makna raja itu apa? Manusia yang merajakan nafsu. Itulah hamba. Hamba pada nafsu. Tapi bila seorang itu jadi hamba Allah, itulah maknanya raja. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah dalam surgaku, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Cukup. Ini perkara ketiga bila kita bertarekat, lebih-lebih lagi bila kita lanjutkan dengan amalan suluk, tingkatkan dengan amalan suluk. Jadi bukan main-main tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir ayat 27 hingga 30 suratul Fajr ini untuk siapa? Ada seorang ustaz jumpa saya. Ini untuk orang nanti di akhirat. Terus saya kalau untuk di akhirat itu tak perlulah nanti sebut dalam Quran. Quran itu untuk orang yang hidup. Irji'i ila rabbiki itu semasa sekarang lah, bukan di akhirat. Maknanya tuan-tuan, di dunia ini kita dah tahu kan? Kita ini besok diterima oleh Allah atau tidak. Kan kita dapat apa? Radiyatan mardiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kita minta dalam doa, munajat kita. Bila kita berzikir, hati kita mutmainah, barulah dapat. Radiyatan mardiyah.